itu tarian lele. Setelah tarian ini selesai. Luar biasa, beri tepuk tangan. Terima kasih sudah mencoba. Kemudian selanjutnya, ya, di sini kami minta satu orang lagi maju, satu orang ya untuk namanya Mas satu. Bagi yang belum sempat untuk hari ini, kami mohon maaf karena waktu kita terbatas. Nanti lain kali pada waktu kesini nanti bisa maju lebih awal untuk mencoba menari bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita saksikan penampilan yang terakhir daripada kesempatan yang kami berikan kepada para pengunjung. Itu adalah penampilan yang terakhir yang kita saksikan daripada tarian pemata ini dari pengunjung bersama-sama dengan penari kita. Untuk itu di akhir daripada pertunjukan tarian pemata ini, adik-adik penari kita akan menyampaikan sesuatu kepada kita di dalam bahasa Dayak Kenya. Berikut kita dengar bersama-sama. Tiga tawai katanya. Tiga tawai itu artinya terima kasih. Ya, terima kasih kepada adik-adik penari kita yang sudah tampil di dalam tarian pemata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung yang sempat ikut bergabung di dalam tarian pemata ini, walaupun tidak semuanya ambil bagian karena waktu kita terbatas. Maka yang maju tadi adalah yang mewakili pengunjung untuk mengungkapkan rasa suka kita menari bersama-sama di dalam tarian pemata bersama-sama dengan penari kita. Baik, tarian yang terakhir adalah Kanjet Leleng. Tarian leleng ini adalah tarian perpisahan. Kalau di awal disebut tarian selamat datang atau tarian pembuka, di akhir dikatakan tarian perpisahan sesuai dengan syair-syair di dalam tarian leleng ini, lagu leleng ini ya. Oleh sebab itu disebut selamat datang dan perpisahan, itu lagu leleng, ada syair-syairnya yang mengatakan itu. Baik, dalam kesempatan ini sebagai tarian perpisahan kita di dalam tarian leleng, kita sudah menari bersama-sama, bersuka cita, bergembira bersama-sama, namun pada akhirnya kita akan berpisah. Untuk itu, walaupun kita akan berpisah dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu kami mengajak para pengunjung untuk menari bersama-sama. Nanti masuk di sela-sela penari kita, kita menari bersama-sama memutar di tempat ini. Dalam lingkaran ini, membentuk lingkaran,
Dalam tari lilin ini kita belajar bagaimana langkah kaki, gerakan tangan, memutar badan. Kita menari tarian ini. Seolah-olah tarian ini adalah dasar daripada gerakan tarian daya. Kita saksikan kepada Kaja Leleng tarian perpisahan. Kami persilakan. Kami mengajak semuanya dari awal sampai selesai. Karena tarian ini tidak begitu lama. Paling sekitar 2-3 menit selesai ya. Untuk itu masuk di sela-sela penari kita sambil berputuh-putuh. Tidak apa-apa. Ini tidak terlalu serius. Ini bentuk kegembiraan sukacita kita di akhir pertemuan kita, karena kita akan berpisah dengan penuh sukacita. Itu Kaja Leleng. Kepada tarian Leleng kami persilakan. Kami selenggarakan di lantai pemuda wajah budaya Papua Samarinda. Kami atas nama pengurus.
kesenian dan masyarakat Kelurahan Budaya Pak mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini guna untuk menyaksikan dan mengikuti secara langsung tarian yang kami selenggarakan untuk menghibur kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan dapat membawa suatu hiburan tersendiri bagi kita dan sukacita tersendiri bagi kita semua. Kenangan-kenangan sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini guna untuk dibawa pulang ke tempatnya salah diminta kepada orang-orang yang tidak sempat hadir di tempat ini.